Hey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat siang menjelang sore, bro. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang telah menonton video-video saya, yang intinya sudah subscribe saya, sudah like video-video saya jika memang bermanfaat, atau bagi kalian semua itu menghibur ya. Soalnya konten-konten saya ada satu menghibur atau bermanfaat. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada teman-teman saya mendukung channel saya yang sudah kasih semangat ya, kasih semangat kepada saya untuk meningkatkan, dimana memang ini pemula ya bagi saya atau rekan-rekan semua, dimana sangat ini apa, sangat ketat peraturan YouTube sekarang di tahun 2019. Jadi dimana kita itu memanfaatkan kesempatan tersebut, kita juga harus satu konsisten, kedua juga harus berhati-hati dalam mengupload video ya, paling tidak biar kita tidak apa ya, nantinya tidak terkena hak cipta atau duplikat. Kita paling tidak harus ya, sebisa mungkin kita harus menampilkan konten kita sendiri ya, video-video kita sendiri, yang dimana nanti biar tidak ada permasalahan di Google tersebut. Soalnya apa ya, yang membuat kadang-kadang channel kita tidak dimonetize, tidak disetujui, itu terkena hak cipta, duplikat juga, kontennya bukan dari kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin saya juga kurang ketahui, mungkin seperti itu karena saya juga pemula. Dan untuk mendapatkan 1000 subscriber terus jam tayang 4000 itu dalam waktu 1 tahun ya, misalkan kita pertama kali upload pada 2018 bulan September ya, September. Jadi nanti perhitungannya mulai dari Desember, tanggal Desember tahun 2018 sampai Desember 2019. Jadi perhitungannya misalkan masuknya sebelum Desember atau bulan-bulan September atau Agustus, tetap dihitungnya per Desember, dari Desember sampai Desember lagi. Oke. Jadi hangus enggak? Hangus enggak kalau misalkan jatah tempo 12 bulan ya, 12 bulan tidak memenuhi syarat tersebut. Contohnya subscribernya hilang atau tidak, atau jam tayangnya hilang atau tidak. Kalau subscribe sih setahu saya ya, karena saya juga YouTuber pemula dari nol dan saya tahu tahap tersebut. Kalau subscribe tidak hilang, cuman kalau untuk jam tayang jadi di reset, diulang kembali dari nol. Misalkan dari tahun sekarang 2019 Desember sekarang, misalkan tidak memenuhi syarat, syarat jadi 4000 jam tayang itu tidak memenuhi syarat, jadi nanti diulang lagi dari awal, dan channel pun itu masih tetap tetap aktif jikalau selama jikalau tidak berturut-turut selama 6 bulan Anda tidak apa ya, selalu mengupload video. Kalau 6 bulan berturut-turut selama 6 bulan tidak ngupload video, ya itu nanti dari YouTube sana dimatikan. Dan sekarang saya masih menunggu di mana nanti lagi ditinjau nantinya, maksudnya minimal 1 bulan. Soalnya siapa sih yang nggak ini ya, yang nggak pengen channelnya berkembang atau diakui oleh YouTube, oleh Google, siapa nggak ada ya kan, yang nanti jadi kerja capeknya itu menghasilkan, membuahkan hasil. Oke,
Dan mungkin seperti itu dulu. Nanti mungkin ada yang belum saya omongin atau kebanyakan ngomong atau gimana, silakan komen di sini, nanti akan saya perjelas. Dan ini studio baru saya yang nanti akan saya buat cover-cover lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Jawa, lagu Sunda, lagu English, lagu apa ya? Yalah itulah, nanti saya akan itu ya, oke. Baik, saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.